Sebelum nonton jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya. Dian Sastrowardoyo mulai dijuluki Song Hye Kyo Indonesia setelah pamer potret ala pasfoto. Aktris Dian Sastrowardoyo atau yang karib disapa Dian Sastro tampaknya makin memikat masyarakat meskipun usianya kini sudah 40 tahun. Pesonanya itu terbukti melalui komentar di salah satu foto yang dipamerkan olehnya dari salah satu hasil pemotretan. Dalam sebuah pemotretan yang diunggah melalui akun Instagram @TirildiSester, akhir pekan lalu, istri Maulana Indraguna Sutowo menggabungkan beberapa foto dalam bentuk kolase. Dari situ, banyak yang menyebutnya mirip Song Hye Kyo. Terdapat 4 pose paras Dian Sastro yang dijadikan dalam bentuk kolase tersebut. Pada keempat fotonya, Dian Sastro mengenakan busana tank top dengan format hitam putih. Ukuran foto unggahannya pun hanya sebatas dada, pas foto, tulisnya dalam keterangan foto. Kemiripan Dian Sastrowardoyo dengan Song Hye Kyo disampaikan oleh warganet yang melihat potretnya. Rambutnya yang tergerai serta senyuman yang memesona, membuat para penggemar makin yakin menjulukinya sebagai Song Hye Kyo Indonesia. Pujian juga datang dari sejumlah kerabat aktris yang kagum dengan kecantikan Dian Sastro yang dinilai awet muda dan masih seperti pertama kali debut di layar lebar. Dian Sastrowardoyo belum lama ini membongkar keterlibatannya dalam film Sri Asih. Dalam film yang dibintangi oleh Pevita Pierce ini, ia akan memerankan sosok karakter bernama Dewi Api. Penampakan Dewi Api yang panas lantaran digambarkan sebagai manusia api, dipamerkan secara langsung oleh Dian Sastro di media sosialnya. Terlihat Dewi Api merupakan sosok wanita bertubuh api dengan rambut panjang. Belum banyak informasi yang disebarkan screenplay Bumi Langit terhadap karakter Dewi Api ini lantaran mereka tentunya hendak memberikan kejutan kepada para penonton di tanah air.